itu ya saya orang itu tidak sanggup dengan moto Quran aman kita formal ini ya. Oke, berarti anu dulu sudah sama ini. Kalau itu sama Al-Qur'an kan tadi buru-buru sering hatama. Dan mari Pak. Tapi dia itu kok zaman kolonial ini kok jadi sekolah dulu prai terpanti. Tapi prai. Kata-kata kena kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini jamaah Islam mengadakan buka puasa yang ketiga dengan jamaah semakin hari semakin meningkat. Jadi ini nanti coba dalam sebulan kita evaluasi kembali. Ada berapa yang datang hari ini? Yang datang itu ada hari ini ada 227. Alhamdulillah. Besok mungkin lebih banyak lagi. Amin. Orang itu mau Quran tak turun sekaliku di online. Kurma nih mas kan? Tidak sana. Yang dapat roti tidak? Kurma itu dapat mana? Maka pentingnya kita belajar membaca Al-Qur'an itu dengan mengawali, ya, dengan langsung dengan gurunya itu berkaji loh, gitu. Alhamdulillah barakallahu fiik. Nah, bapak nih kaji. Maka panjenengan itu nek zikir, maca Qur'an kok kesel. Kan jadi mikirnya ini, jadi semua tasbih mumpung, ini, tasbih itu orang apa, wih bintang, nek dinggo ngelingkin jenengan nek doa HP ini apa doa ya sih, belum wih becek doa HP kok buat tasbih, tenang, jenengan kerja ya hari ini. Kenapa ada jangka pernah? Alhamdulillah. Kenapa berapa sama hari ini? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau tasbih ini gue akan teringat. Cuman gue gak ada bobo, biasanya nyekel tasbih. Nyekel tasbih cuma tentang apa? Gen elen, gue pikir. Nah keturunan ini, ya gen turu, tangi-tangi dan nyekel. Mesti pikir mana? Gimana? Nah ini jaringan turu, nyekel lo di HP. Ya tangi turu, nyekel itu nih, maka monggo berusaha di Ramadan menikah perbanyak zikir, baca istighfar sekata-katai. Kemudian istighfar yang terbaik adalah sayyidul istighfar, itu dibaca ketika pagi dan sore. Jadi ini gue usah sampai akan nih, ini ngiling gimana karena ini orangnya banyak, namanya ilmu itu diulang-ulang gak masalah. Mau diulang-ulang itu lama ya, oke. Ini betul. Oke, kita karena ger ngaji los dollar yo, bang betul yo los dollar. Maka saya itu istighfar, kalau cowok jadi tak kayak kepean gitu, nera hilang jadi buntel. Nera hilang yo, angetan. Nera hilang yo jadi sampai di wajah Allah. Suasana kita bersama pada Ramadan yang ketiga. Barisi genep atau kedua barisi ganjil. Ramadan versi ganjil hari kedua. Pagi hari dengan penuh keyakinan di siang hari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dipun timbali Allah, maka insyaallah jannah. Ketika dibaca di sore hari, kemudian di malam harinya kita meninggal dunia, maka insya Allah jangan. Kau usahakan menikah dipun amalkan. Mojo sayyidul istighfar. Dikit pun pulau baik mari berapa hari. Nah, semoga besok lebih banyak lagi.